Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 18 Mei 2023 bersama Ibu Yvonne dan Bapak Yopi Tarore dari Jakarta. Kami juga ingin menginformasikan Fresh Juice akan mengadakan ziarah bersama ke Holy Land di bulan Desember 2023. Sekaligus ulang tahun Fresh Juice yang ke-11 di Holy Land bersama Romo John Laba SDB dan Romo Vincent Widi MJL. Ziarah ini diselenggarakan oleh Holy Global Tour. Peserta terbatas untuk 80 orang saja. Untuk info lengkap, bisa langsung WhatsApp ke nomor 0821-1212-2525 atau bisa bergabung di grup WhatsApp dengan klik bit.ly/fj/holyland2023. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Shalom Bapak Ibu pencinta Fresh Juice yang kami kasihi. Hari istimewa ini, hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan. Oleh karena itu, background kita saat ini adalah Kapel Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bulan Desember, rombongan Fresh Juice akan berangkat ke sana. Tentu akan mengunjungi lokasi yang sangat-sangat bersejarah ini. Masih terpelihara dengan baik. Oleh karena itu, kita akan bacakan dari satu amanat agung. Bacaan hari ini, amanat agung. Diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yesus terangkat ke surga, kita tahu, kemudian hari ke-50, jadi 10 hari setelah dia terangkat ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh yang mengajarkan, mengingatkan, meneguhkan kita, membimbing kita kepada kebenaran, ya. Oleh karena itu, dalam bagian ini kita mau belajar karena dikatakan jadikanlah segala bangsa muridku. Hari ke-10 Tuhan Yesus mengutus Roh-Nya yang kudus itu. Saya teringat satu lagu, lagu jadul. Lagu ini jangan-jangan terinspirasi juga dari kenaikan Yesus, ya. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Daku pergi, takkan lama, hanya sekejap saja, ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Dalam kisah para rasul dikatakan tunggu, tinggal di Yerusalem sampai aku mengutus Roh Kudus. Nah, cara Yesus di dalam memuridkan, jadikan segala bangsa muridku, cara Yesus yaitu Yesus pertama
sungguh Allah, sungguh manusia. Satu. Kemudian dia memilih para muridnya menjadi rasulnya adalah 12. Setelah 12, kemudian dia mengutus para muridnya berjumlah 70. Setelah 70, sebelum Roh Kudus tercurah pada para murid itu, 120 orang berkumpul di upper room. Sampai sekarang juga masih terpelihara tempat itu, tempat kudus di mana Roh Kudus tercurah, yang disebut Pentakosta. Pentakosta yaitu tempat Pentakosta itu tempat perjamuan malam terakhir juga. Nanti juga kalian akan kunjungi di sana ya. Nah, cara Yesus memuridkan, 1 menjadi 12, 70, 120. Sekali Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Setelah 3.000 menjadi 5.000. Dan seterusnya sampai pada kita, baik di Indonesia maupun di mana Anda berada sekarang. Apa itu? Ini sekarang ditiru oleh dunia, yaitu dengan cara multi-level. Multi-level marketing, MLM, Anda semua tahu itu ya. Satu, penggerak menggerakkan 12, 12 menggerakkan terus sampai ribuan. Bayangkan kalau Yesus yang melayani hanya 3 tahun saja di dunia ini. Dia dari Yerusalem, dia ke Galilea, kemudian di Galilea dia ada di Kana, dia ada di atas perahu, dan sebagainya. Itu mau berapa banyak yang dia jangkau. Tetapi cara dia adalah multi level pemuritannya. Nah, murid itu apa sih? Murid itu yaitu orang yang mau belajar dari gurunya. Kita ini murid-muridnya dikatakan ya. Nah, kita ini murid-muridnya, bagaimana sebagai syarat seorang murid? Itu pertama, tetap dalam firman-Nya. Memegang teguh firman-Nya. Tadi sudah belajar. Belajar kalau zaman sekarang, golongan milenial ini sudah enggak tertampung. Begitu banyak sekali pelajaran-pelajaran mengenai Kristus. Mau lihat dari Instagram, mau lihat dari Google, mau lihat dari kursus, mau lihat dari pendidikan segala macam. Itu kita sudah bisa dapatkan. Begitu kaya sekarang. Ya, setelah kita belajar itu dari Yesus, apa syarat Yesus? Tetap dalam firman-Nya. Itu dalam Injil Yohanes 13. Kemudian dikatakan poin kedua, berbuah banyak. Jadi dia bilang, pergi, jadikan segala bangsa muridku, tapi harus berbuah. Jangan hanya pergi, nggak ada buahnya. Ya buat apa? Pergi dan menghasilkan buah yang banyak. Dan buah itu tetap ya. Poin ketiga, dia mengajarkan kita saling mengasihi. Kalau saling mengasihi, orang akan melihat, akan terlihat bahwa kita itu murid beneran. Bahwa betul murid Yesus kalau ada saling mengasihi. Kalau berantem terus, itu bukan murid Kristus. Dalam pelayanan kita tahu ya, kadang-kadang ada beda pendapat. Itu biasa. Tapi dalam beda pendapat, bereskan. Supaya tetap kasih itu ada di dalam komunitas itu. Kasih itu ada di dalam tim pelayan itu. Kasih itu ada di antara semua pengikut Yesus itu. Jadi pertama, tetap dalam firman-Nya. Kedua, berbuah yang banyak. Kemudian yang ketiga, saling mengasihi. Nah, untuk kami ini yang kita-kita ini yang sudah belajar dari Yesus, bagaimana supaya kita bisa memberikan. Nah, ini perintah loh, amanat Yesus, amanat aku sebelum dia naik surga. Yaitu bagaimana? Jadikan segala bangsa muridku. Semua bangsa itu murid Yesus. Yesus punya visi yang luar biasa. Jadi murid, bukan pengikut. Kalau pengikut, di sana ada mujizat, rame-rame ke sana. Oh, di sana ada makan gratis. Oh, rame-rame ke sana. 5 roti 2 ikan. Oh, di sana ada 4.000 orang kumpul. Dapat makan. Kumpul rame-rame. Itu pengikut. Ya, pengikut harus meningkat menjadi
murid Yesus. Karena murid itu dikatakan harus berbuah banyak. Berbuah banyak. Nah, bagaimana saya ini dan istri Yvonne, bagaimana kami dimuridkan setelah belajar, belajar dan belajar kitab suci, magisterium dan lain-lain. Setelah belajar itu, ya harus terjun ke lapangan, bukan hanya memperbesar kepala ini. Kalau kepala besar, susah loh masuk surga. Soalnya kata orang bahwa pintu surga itu sempit. Nah kalau gede kepalanya doang, nanti nggak bisa masuk surga itu gimana? Aduh sedih banget. Jadi diisi memang belajar dari Yesus, firmannya kita belajar, tetap dalam firman, setelah itu harus diamalkan. Cara mengamalkannya bagaimana? Syukur pada Allah, kita punya senior-senior. Dari senior, turunkan kepada juniornya. Dari yang lebih dulu sudah melayani, turunkan kepada juniornya. Juniornya, kami waktu itu masih junior, tahun 86-87, belajar mengikuti-mengikuti. Persis Yesus sudah memberikan muridnya 3 tahun, yaitu mengikuti bagaimana kehidupan mereka. Teladan mereka. Mereka membaca kitab suci. Mereka berdoa. Mereka beramal. Mereka mengasihi orang. Kasih itu ada. Belajar dari situ, mengikuti-mengikuti. Kemudian diterjunkan untuk menjadi pewarta, selain juga kursus dan belajar-belajar, kemudian menjadi pewarta itu harus terjun. Nah terjunnya bagaimana? Kalau di Jakarta begitu lihat, saya waktu itu umur baru 36-37, ya si Yopi masih bisanya cuma nyanyi, pimpin pujian, ini tanpa mewartakan bagaimana? Siapa yang mau datang? Jadi bagaimana? Dan beraninya, nah ini sudah ciut duluan kan? Hati ini sudah ciut dulu. Bagaimana supaya berani mewartakan? Diterjunkan ke daerah, ke desa, ke kota-kota kecil. Ya, bisa dari Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, NTT, dan sebagainya. Masuk ke kota-kota kecil, di situ senior itu mulai jorokin bahasa Jakartanya itu. Dijerumuskan langsung, run, sekarang kamu bawa ini. Saya ingat dalam suatu siaran, tahu-tahu diberikan bacaan ini, seorang senior saya berkata, bawakan ini, yuk, yuk bawakan ini. Ya ampun, ini mendadak ini, hanya punya waktu 2-3 menit untuk siap-siap berdoa. Tetapi karena sudah belajar, sudah punya bekal, minta Roh Kudus ingatkan apa yang harus kita bicara di situ berdoa. Dicorokin. Dijerumuskan, belum sekarang terjun. Orang semua sudah berdiri dalam siaran 40 orang begitu, kemudian Yopi akan bawa firman. Bawalah kitab suci. Bacakan, sambil baca minta Roh Kudus, apa yang mesti saya omongkan. Lakukan dalam mulut bibir saya, taruhkan apa yang harus aku katakan. Nah itu pengalaman kan. Demikian di desa-desa. Kalau di desa-desa, misalnya di Kalimantan, di pedalaman sekali, kalau kami sudah bawa dengan kitab suci, baju, sudah pakai baju batik, orangnya dari Jakarta sudah datang, mari kita duduk mendengarkan. Ya mereka nggak tahu, ini baru belajar kitab suci, baru terjun ke lapangan. Kami tidak takut, karena orang tidak tahu kita ini siapa. Mulai dengan itu, pulang dari desa, itu yang saya lakukan juga setelah kami ini menjadi pewarta, bagaimana kami mendorong teman-teman muda, orang-orang muda untuk menjadi pewarta. Kalau di Jakarta terus, kalau di kota-kota besar terus, ciut duluan sudah kita adu, siapa mau dengar ini? Dia kan cuma biasanya pimpin pujian, dia cuma biasanya WL, tahu-tahu sekarang sudah membawa firman, bagaimana sih? Apalagi mendoakan orang. Ibu-ibu, bapak-bapak datang, tolong doakan. Zaman dulu dibilang altar call, sekarang PDP, pelayanan doa pribadi. Siapa mau? Tapi ternyata ya, seperti pengalaman saya, kalau Roh Kudus sudah bekerja, itu nggak bisa lagi ditahan. Kita sudah mulai mewartakan, kemudian orang mau didoakan, orang mau dilayani, Tuhan kirimkan. Jangan takut, maju terus, muridkan orang. Perintah Yesus, jadikan segala bangsa murid Yesus. Kita ini bukan
jadi gurunya, kita hanya perpanjangan tangan. Yang menjadi guru adalah Yesus sendiri, karena dia bilang muridku. Pelajaran dari dia, kita hanya tinggal menyampaikan saja. Selamat menjadi pewarta-pewarta ujung tombak untuk menjadikan banyak orang murid Yesus, berbuah banyak. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau datang dan kemudian Engkau memutus kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu untuk memuridkan banyak orang. Tuhan tolong Tuhan, supaya kami menjadi bisa meneladani banyak orang, supaya mereka juga mau menjadi murid-murid. Tolong Tuhan, supaya apa yang kami lakukan di dunia ini dilihat orang bahwa ini betul-betul kami ini murid-Mu. Tolong Tuhan, kami tidak sanggup, tapi Engkaulah yang memberi kekuatan pada kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Selamat Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 18 Mei 2023. Terima kasih kepada Ibu Yvonne dan Bapak Yopi Tarore untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jangan lupa ikutan siarah Holy Land Desember 2023. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.